Hello semua, korang jumpa lagi dalam channel saya, Julan Family Channel. Okay, video hari ini korang ikut saya, kita mau petik-petik sayur. Sayur ni dia memang tumbuh dekat tempat yang berair, payak ke, parit ke. Okay, jom kita pergi sebelah sini dulu. Korang ikut saya. Ya, ini kita tanam sendiri ya, kita tanam sendiri. Kita ambil dia punya pokok, kita tanamkan dia lagi. Oke, okay. Nah, sebab kawasan parit sini tak ada air bertakung, maka hujan saja dia banjir. Nah, kalau hujan memang banjir, jadi sinilah dia guys. Nah, korang pergi tengok. Nah, kita mau petik tok. Siapa pandai makan tok? Ada yang tidak pandai makan. Ini kalau kita jual pun laku sebab sekarang dia sudah jarang-jarang tumbuh. Ah, sudah mai tok untuk simpan dia. Ya sudah, tua itu biarlah. Saya tahu nama dia daun parwa. Kalau ada nama lain boleh komen-komen di sana. Ya, ini saya kenal nama dia daun parwa. Yang ini kita bawa dari pokok-pokok nih, kita bawa dari parit besar. Nah, kita tanam di depan rumah saja. Tengok guys. Korang ikut saya petik-petik dia. Mana yang masih muda-muda kita petik dia. Ini kita tanam sebelah sini sikit. Nanti kalau ada masa kita akan ambil lagi dia punya pokok. Ya, ini kalau kamu orang tanam dia punya benih lama tumbuh, jadi kita terus guna pokok yang kita ada akal. Lepas tu kita tanam dia. Tidak lama saja dia terus hidup segar seperti ini. Tapi pastikan tempat tu berair guys, sebab dia memang tumbuh dekat tempat yang berair-air, tempat yang licik-licik. Oke, kita pergi sebelah sana lagi. Jom. Sini satu tempat, satu tumpuk tempat, sebelah lagi satu tumpuk tempat. Nah, itu hasil tarik. Oke, yang satu ini juga di sini. Sama juga tempat yang becak-becak. Ya, ini kita perlu buat pagar supaya orang tidak potong, orang yang potong rumput tidak potong sayur kita. Kalau tak ada pagar mereka potong. Cabut dia senang saja sebab dia tidak terlalu dalam. Nah, tok daun muda ya guys. Daun muda. Hmm.
Enggak, teh sebulan, berapa hari aja? Oh. 2 minggu ini. 8 ya, terus baik ya. Akal-akal ya. Parok tu pun bisa jenis ya. Jenis besar tu yang besar. Kurasa tu jenis mid tu. Tu pun jenis mid gak. Ke besar itu dia kedua kita ini. Yang tu aku memang nak simpan baja. Juga. Dia dia tumbuh. Tumbuh original dia. Nak aku simpan dia baja. Hasil parok sutai ini cukup lauk satu kali. Sekarang pun kalau orang jual sikit ja dikat ya untuk 2 ringgit. Oke, nanti kalau ada masa kita tambah lagi ya. Guys, korang ikut saya semua pergi ambil umbut bunga kantan pastu. Terus ambil bunga kantan. Sis. Dah nama tosis. Buah blueberry. Ah. Ya, yang merah kayaknya. Tosis. Oh, eh daunnya. Oh. Ah. Cantik kan? Ya ini boleh dimakan, boleh buat wine. Siapa yang pandai buat wine? Ah. Okay, sebelah sini kita mau ambil umbut kantan. Juga bala matuk rumput tanam di sis. Au. Tok. Nah, bisa lagi bisa umbut ya. Dah kalau tuai ke tok, nak lagi tok sitet tu matai. Aduh. Ini kita tata-tata akan dia. Nah. Oke, aku kan ambil bunganya. Tok yang umbut ya. Bunganya pun bisa enggak? Nampak ya, tok. Bunganya aku kena pisau wow. Baik. Kok aspek atau ambil kok. Tok awak ke bolok. Ha. Kita ambil ketok. Kita ketok. Ha. Tada. Tok awak ke bolok lah napa. Cara ngambil ya. Ayah, kau orang potong sejak mana-mana bahagian. Ha. Siapa nak ngelalu? Tok bunganya. And then tok umbut ya. Lepas tu sayur aku tarik. Tada. Ha, lengkap satu menu guys. Okey semua yang sudah nonton kita untuk video hari ini. Video petang ini. Thank you mayo-mayo yang support Jualan Family Channel. Yang baru singgah. Thank you mayo-mayo guys. Yang baru singgah dekat Jualan Family Channel. Jangan lupa subscribe. Ah, like, comment, share kalau ada nama lain dia. Korang komen saja di bawah. Nanti saya balas komen. Komen sesuai dengan video guys. Oke, jumpa next video lagi nanti. Bye-bye semua.